alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita sampai hari ini, hari ke-11 Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih bisa berpuasa. Terima kasih ya Allah, kuatkan kami, berikan kami kesempatan sampai akhir Ramadan menikmati indahnya Ramadan ini. Dan semoga keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya semua sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman akan mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih ya. Sebelum kepada materi kultum kita kali ini, Miss Enda akan membawakan tentang cerita tentang Bilal bin Rabah. Tapi sebelum pada materi, kita berdoa belajar dulu ya supaya ilmunya lebih. Praying through uphand and downhand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a wanzukni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kecil, siswa-siswi SD IT, SMP IT, SMA IT Kondovan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, Miss Endah akan menceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Ada yang tahu tentang Bilal? Oke, yang pertama apa? Betul, Bilal bin Rabah adalah seorang muadzinnya Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah mengangkat Bilal menjadi seorang muadzin karena suaranya yang lantang, lembut, enak didengar. Enak sekali didengar. Dan selain Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan itu, selain beliau ada Abdullah bin Ummi Maktum. Yang kedua, dari seorang Bilal bin Rabah yang kalian kenal apa lagi? Ya, Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya. Ada yang mengatakan budak katanya ya. Budaknya Umayyah. Yang raganya itu adalah milik tuannya. Dia menggembalakan kambing, dia semua dikerjakan sesuai dengan perintah tuannya, tapi enggak digaji. Kalau zaman dulu seperti itu ya. Tapi dia tetap diberi makan dan yang lainnya. Sahabat Bilal bin Rabah adalah orang dari kalangan pemuda, dari golongan hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam. Gak banyak waktu itu yang memeluk Islam, hanya beberapa saja, dan banyaknya dari kalangan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Tapi baru Bilal bin Rabah dari golongan hamba sahaya. Beliau saat diketahui oleh majikannya, oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, nah, langsung Umayyah bertindak, kemudian diberi pelajaran
kalau kita sekarang lebih ini ya mungkin disiksa seperti itu ya, bahasa kasarnya itu disiksa. Kalau kata Umay, beri pelajaran supaya dia meninggalkan Islam, menanggalkan keimanannya kepada Allah. Nah, tapi dengan teguh kuat imannya, bila tidak sampai menanggalkan keimanannya kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap melekat di dalam jiwa dia. Tapi Miss Enda kali ini tidak menceritakan detailnya tentang penyiksaan yang diterima Bilal ya. Ada satu kisah dari Bilal bin Rabah yang bisa kita teladani, yaitu saat Bilal ikut hijrah ke kota Madinah. Bilal itu bagikan bayang-bayang Rasulullah ya. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Bilal. Bilal di Mekah, Rasulullah di Mekah, Bilal ada. Tapi saat Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, Bilal pun ikut ke Madinah. Nah, di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi yang Nabi didirikan, Bilal menjadi muazzinnya. Setiap hari, sehari 5 kali bahkan azan. Selain itu juga Bilal itu adalah sahabat yang ikut berpartisipasi, berperan dalam jihad, berperang, ikut perang di perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Pada suatu hari, Miss akan menceritakan detail seperti ini. Rasulullah memanggil Bilal. Waktu itu ba'da subuh, sahabat yang lainnya pun masih ada. Setelah sholat, kemudian masih berkumpul, Rasulullah memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Bilal, kemarilah. Bilal datang. Ya Rasulullah, ada apa? Kalau bahasa kitanya gitu ya, ada apa? Kemudian saat itu semuanya sahabat pun menyaksikan keheranan kenapa Rasulullah memanggil Bilal seperti itu. Rasulullah berkata, Bilal, tadi malam aku bermimpi aku di surga mendengar suara terompahmu. Kalau Rasulullah, semua nabi ya, kalau semua nabi bermimpi itu adalah nyata, beda dengan mimpinya kita. Mimpinya kita mulanya di surga, Rasulullah mendengar suara terompahnya Bilal. Tahu terompah? Sendal. Kalau kata orang Indonesia, sendal gitu ya. Kalau sekarang kita artikan, terompahnya saja sudah sampai di surga, apalagi orang. Ini artinya kalau Bilal adalah salah satu sahabat yang sudah Allah jaminkan surga. Nabi keheranan, apa kiranya yang membuat engkau bisa Allah jamin menjadi hambanya yang masuk surga? Dengan senang hati tentunya, terharu Bilal menyatakan, mungkin amalanku yang berbeda dengan yang lain. Ya Rasulullah, aku melaksanakan 2 rakaat sholat setelah berwudu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan juga oleh sahabat lain. Nah, itu termasuknya adalah sunnah takririyah, salah satu amalan yang dilakukan sahabat dan Rasulullah membenarkannya. Sunnah takririyah. Ya. Bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu setelah Rasulullah wafat. Ini Rasulullah masih ada, Rasulullah pun membenarkannya. Akhirnya ada beberapa di kalangan sahabat yang mengikuti seperti Bilal, setelah wudu aku mau sholat 2 rakaat sebagai bentuk tanda syukur Bilal kalau Bilal masih diberi kesempatan untuk bersujud. Tidak hanya itu, Bilal sendiri mengatakan kepada Rasulullah, selain dia berwudu, kemudian dia sholat, dan setelah dia batal, kalau dia batal,
dia akan mengulang wudhunya. Jadi bilal itu adalah orang yang selalu menjaga kesucian. Ya, kalau orang sudah bisa menjaga kesuciannya, insya Allah dia sendiri yang akan langsung dijaga oleh Allah. Nah, sahabat beriman, siswa-siswi Cordova yang Allah cintai. Dari kisah tadi, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Kalau Bilal senantiasa mendawamkan wudu kesucian dirinya, kemudian sholat dua rakaat, Allah jaminkan surganya untuk Bilal. Nah, yang bisa kita teladani dari kisah ini minimal buat kita semua, buat Miss Enda, buat kalian semua, kita berwudu kemudian saat-saat azan tiba, misalkan waktu zuhur tiba, segera ambil wudu, segera datang ke masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukur wudu, sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur, contohnya zuhur ya, kemudian baru sholat zuhur. Masih punya kesempatan seperti itu. Begitu pun dengan sholat yang lainnya, kalian bisa mendawamkan, membiasakan kebiasaan ini. Atau ambil salah satu yang lainnya, membiasakan wudunya setiap saat batal. Seumpamanya kalian lagi di kelas, lagi pelajaran, rasanya ada yang membatalkan wudu, kalian minta izin, "Miss, I want to go to the restroom." Boleh kalian ke toilet untuk berwudu seperti itu. Insya Allah kalian bisa menjaga wudu kalian, Allah ridho, kalian sendiri yang akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah sendiri yang menjaga kalian. Sudah bisa menjaga wudu, menjaga suci ya. Mengingat kaitan antara wudu dengan virus corona yang sekarang sedang terjadi di negara kita tercinta ini, COVID-19, ada kaitannya antara wudu dan COVID, karena berwudu sendiri itu adalah salah satu cara menjaga kebersihan dan kesucian kalau untuk umat muslim ya. Sehari sekali dia akan berwudu minimal, karena sholat itu 5 kali yang wajib, 5 kali. 5 kali dia akan membersihkan tangannya, membersihkan mulutnya, membersihkan rongga hidungnya, membersihkan mukanya dan anggota wudu yang lain. Nah, Islam sudah mengajarkan sejak 14 abad yang lalu untuk senantiasa menjaga kebersihan. Apalagi kalau yang dilakukan Bilal itu setelah berwudu, setelah kemudian batal, dia berwudu lagi, senantiasa menjaga kebersihan seperti itu, insya Allah kita akan terjaga dari segala macam penyakit. Kemudian, kaitan yang lain soal menjaga kebersihan ini, umat Islam selain berwudu sehari 5 kali, belum untuk sholat yang lainnya. Kalau anak Cordova sendiri mungkin akan sholat duha, berarti itu sudah 6 kali ya. Akan sholat tahajud malam, sudah 7 kali. 7 kali dia membersihkan diri, membersihkan anggota-anggota wudu. Nah, besar sekali manfaatnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bilal ini bisa kita lakukan juga. Bukan bermaksud kita terhindar dari COVID-nya, tapi lebih ke menjaga kesehatannya, kalau menjaga kesuciannya seperti itu. Kalau untuk terhindar dari COVID-nya itu adalah bonus. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, istiqomah, insya Allah Allah ridho, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit. Mungkin Miss Enda tidak bisa menerangkan lebih banyak lagi karena memang bukan faknya ya seperti ini, hanya bercerita sedikit ilmu yang
lainnya lebih dalam lagi, boleh kalian gali lagi di berita, di ilmu-ilmu kedokteran, apa kaitannya itu antara wudu, kebersihan, dan kesucian. Silahkan digali lagi. Kembali lagi tentang cerita Bila, kalau Bila senantiasa menjaga kesucian dengan cara berwudu seperti itu, nah mudah-mudahan kalian bisa laksanakan. Nah, dari situ mudah-mudahan bisa kita teladani, bisa kita amalkan, dan bisa kita biasakan, didawamkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak puas dengan pembelajaran cerita ini. Nanti next masih ada santap-santap yang lain. Kita masih akan mendapatkan cerita dari kisah sahabat yang lain atau pembelajaran yang lain. Jangan merasa puas dulu, ya. Itu dari Miss Enda. Semoga bisa menjadi suatu ilmu yang berkah yang akan kalian lakukan di keseharian kalian. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari pribadi Miss Enda yang kurang pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.